Maksudnya, ya, nanti kita lihat apanya yang harus diperdengarkan. Aitis atin wasalasina siwa, maksudnya kepada 39 orang selain dia, selain imam. Kalau sama imam jadi, sama khatib jadi 40 ya. Mimman tan akidu bihimul jumu'atu, itu yang 40 di antara orang yang jadi dengan sebab mereka oleh Jumat. Jadi Jumat itu jadi oleh mereka. Karena nanti ada orang yang mimman la tan akidu ya bihimul jumu'at, ada orang yang mimman la tan akidu bihimul jumu'at. Ada orang yang sama dia Jumat jadi, ada yang sama dia Jumat enggak jadi. Seperti orang mukimin, musafirin, itu Jumat sama dia enggak jadi. Ya. Maksudnya enggak termasuk bilangan Jumat. Dia Jumat sah-sah saja. Tapi tidak termasuk dalam kategori bilangan Jumat la tan akidu. Ini yang 40 adalah yang termasuk tan akidu ya. Mimman tan akidu ya. Mimman tan akidu bi imul jum'atu. Ya, yang 40 orang ini ya, di antara orang yang ya, jadi dengan sebab mereka oleh Jum'at. Nah, si khatib mesti memperdengarkan kepada ya 39 orang selain dia, 40 sama dia ya, al arkana, akan rukun-rukunnya. Jadi yang mesti diperdengarkan itu adalah rukun-rukunnya ya, rukun-rukunnya. La jami'al khutbati, bukan sekalian khutbah. Jadi bukan semua khutbah, rukun-rukunnya. Qala syekhuna, berkata oleh guru kami. Jadi beliau bangga dengan gurunya. Memang begitulah kita. Kita itu harus bangga sama guru dan yakin sama guru, harus yakin. Jangan malu
kadang kita malu ya sama gurunya. Beliau bangga dengan gurunya, selalu beliau mengatakan qala syaikhuna. Itu ya, orang dulu begitu memang ya, kitab-kitab dulu banyak begitu qala syaikhuna. Oh, sekarang kitab sekarang jarang qala syaikhuna. Kata beliau, gurunya, yang dimaksud gurunya, ini tidak dikatakan qala syaikhuna Ibnu Hajar Al-Haitami. Padahal guru beliau banyak. Ini namanya balaghah. Lebih hebatan qala syaikhuna daripada qala Ibnu Hajar Al-Haitami. Ya. Kenapa? Karena kalau dikatakan qala syaikhuna seakan seperti seolah-olah enggak ada lagi gurunya kecuali beliau. Enggak ada syekh kecuali beliau. Ini namanya apa? Balaghah. Ini namanya bangga seorang murid kepada gurunya. La tajibul jumu'atu ala arba'ina ba'duhum asammu. Ba'duhum aja jadi mubtada. Ya, bukan badal arba'ina, bukan. Ba'duhum asammu. La tajibul jumu'atu, tidak wajib oleh Jumat atas 40 orang. Ya, yang bermula sebagian mereka yaitu tuli. Ya. Jadi enggak sah Jumat atas 40 orang, sebagian mereka tuli. Dia mustautin. Ya. Mustautin dewasa. Balik berakal tapi tuli. Ya. La tasihu jumu'atuhu, enggak sah Jumatnya. Jadi mesti mendengar. Jadi enggak sembarang dirikan Jumat. Wala tasihu ma'a wujudi laghatin yamna'u sama'a ruknil khutbati 'alal mu'tamadi fihi ma wa in khalafa fihi jam'un katsiruna falam yastaritu illa al-hudur faqat. وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع ولا تصح dan tidak sah. Dan tidak sah Jumat ma'a huduri laghatin, serta adanya laghah. Laghah ini bising. Tidak sah serta adanya laghah, bising. Ya, umpama bising apa suara kapal mulu, kedengeran enggak? Enggak kan? Gitu. Ya, suara kapal. Di sini enggak ada kapal nih, kapal-kapalan paling ya. Enggak ada apa. Oh, di sana di bandara. Itu suara kapal itu jelas banget, keras banget, kita enggak. Itu ya, tidak sah serta adanya laghah, serta adanya bising yang dapat mencegah ia sama ruknil khutbati, akan mendengar rukun khutbah alal muqtamadi, atas kaul muqtamad fihima, pada keduanya. Ya. Ya. Jadi tidak sah Jumat serta ada bising yang dapat mencegah akan dengar rukun khutbah atas kaul muqtamad pada keduanya, pada kedua khutbah itu. Enggak sah. Jadi mesti apa? Mesti dapat didengar. Wa in khalafa fihi jam'un katsiruna, sekalipun menyalahi padanya oleh satu kelompok banyak ulama. Ya. Kenapa mereka
falam yastaritu, maka mereka itu tidak memberikan syarat. Illal hudur faqat, kecuali hudur saja. Kecuali hadir saja. Yang penting hadir. Nah, ini lebih apa nih kalau pendapat ini lebih gampang, lebih mudah. Wa alaih, dan atasnya dulu kalamu syaikhani, menunjuki oleh kalam syaikhani. Nah, kalau di sini syaikhani yang dimaksud adalah Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Imam Nawawi, Imam Rafi'i sepakat yang penting hudur. Mau ada lagot maupun enggak masalah. Yang penting mustaqtin hadir 40 orang. Wa alaihi yadullu kalamu syaikhaini fi ba'dil mawadhi, dan atasnya menunjuki oleh kalam syaikhaini, dua syekh, ya, itu Imam Bukhari dan Imam Muslim, fi ba'dil mawadhi, pada sebagian tempat-tempat. Ya, sebagian tempat-tempat maksudnya, ya, beliau menjelaskan di sebagian kitab-kitabnya. Jadi kalau begini berarti apa? Beliau ini Fathul Mu'in mengatakan tidak sah Jumat. Jadi menurut beliau enggak sah Jumat. Kalau ada lagot, kalau ada bising yang membuat jamaah yang 40 orang itu enggak dengar rukun-rukun Jumat, itu enggak sah. Jadi mesti dengar. Jadi itu yang 40 enggak boleh tidur. Kalau dia tidur, la tasihu jumu'atuh. Makanya kalau sembahyang Jumat jangan tidur, ya. Ya. Ambil faedah. Kalau sholat Jumat ambil faedah. Nasihat buat diri kita. Nanti kita kalau dengarkan orang khutbah Jumat, nanti kita bisa merasakan mana khutbah yang, ya, berasa di hati kita, mana yang enggak berasa. Makanya jangan tidur dengerin. Ada yang manfaat karena memang dua-duanya, orangnya manfaat, isinya manfaat. Ya. Orangnya manfaat, isinya manfaat. Dengerin dengan seksama. Kalau dia mengamalkan ilmu, insyaallah orangnya manfaat, isinya manfaat. Akan masuk terasa kepada para jamaah audien. Jadi jangan sampai kita tidur kalau lagi Jumat. Dengarkan khutbah. Kenapa? Karena kemarin, ya, apa dikatakan, ya, li'anna al-maqsudu minal khutbati, karena bahwasannya wasiat takwa itu maksud daripada khutbah. Nah, kalau orang yang jamaahnya tidur, sampai enggak maksudnya? Enggak sampai. Maka dengarkan dengan baik-baik. Wala yustaratu kala kaunuhum bi mahalli salati, dan tidak disyaratkan akan keadaan mereka di tempat salat yang 40. Ya, enggak disyaratin di tempat salat. Jadi sekalipun dia sampai keluar masjid, itu namanya di luar tempat salat, sekalipun dia keluar masjid. Ya. 40. Ya, yang 40 orang itu di luar masjid.
Masjidnya kecil, ya. Sampai enggak muat sampai keluar. Sekalipun di luar enggak masalah. Wala fahmuhum lima yasma'una, dan tidak disyaratkan paham mereka bagi apa yang mereka dengar. Enggak mesti disyaratin paham. Yang 40 enggak. Enggak mesti disyaratkan paham. Yang penting dengar. Yang penting dia dengar. Wasyuritu fi ima arabiyyatun, dan disyaratkan pada dua khutbahnya itu akan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab syarat wajib, mesti bahasa Arab. Kalau dia enggak bahasa Arab, tidak sah. Ya. Kalau dia enggak bahasa Arab, khutbahnya enggak bahasa Arab, tidak sah. Maksudnya apa? Rukunnya. Ya. Rukunnya enggak pakai bahasa Arab, maka tidak sah. Ya. Mesti pakai bahasa Arab. Jadi alhamdulillahnya pakai bahasa Arab. Enggak boleh enggak. Wasiat takwanya mesti pakai bahasa Arab. Ayat Al-Qur'annya mesti pakai bahasa Arab. Enggak boleh enggak. Dan lain sebagainya. Littiba'i salafi wal khalafi. Kenapa begitu? Karena mengikut kepada ulama salaf dan khalaf. Wa fa'idatuha bil arabiyati ma'a adami ma'rifatihim al-ilmu bil wa'zi fil jumlati. Qala al-Qadhi. Dan faedahnya, ya, khutbah dengan bil arabiyyah, dengan bilogatil arabiyyah, dengan bahasa Arab, faedahnya. Faedahnya, ya. Faedah dengan bahasa Arab, ya, dua rukunnya itu, rukun khutbah di dua khutbah itu pakai bahasa Arab, rukunnya, ya. Ma'adami ma'rifatim, serta tidak paham mereka, mereka enggak paham. Lah baginya, ya, enggak paham tuh. Bagi bahasa Arab, rukun khutbahnya bahasa Arab, enggak paham. Ya. Al-ilmu bil wa'zi, faedahnya itu adalah mengetahui dengan nasihat fil jumlati, secara global. Ya. Ya, mengetahui, ya, faedahnya itu mengetahui dengan nasihat itu dari segi sisi, ya, secara global, bahwa ini adalah nasihat. Segitu aja cukup. Ini nasihat cukup. Jadi segitu aja cukup, enggak mesti ngerti. Yang penting paham. Tuh nasihat wajib mesti menjadi syarat, ya. Rukun khutbah Jumat bahasa Arab. Qalahul Qadhi, mengatakan akan dia oleh Al-Qadhi. Wa in lam yumkin o ta'allumu bil arabiyyati qabla dhikil waqti khataba min umwa'idun bil lisanihim. Dan jika tidak memungkinkan oleh belajarnya dengan bahasa Arab itu qabla dhikil waqti, sebelum piciknya waktu, khataba min umwa'idun bil lisanihim, maka berkhutbah di antara mereka oleh satu orang dengan bahasa mereka. Kalau enggak mungkin, ya pakai bahasa mereka, bahasa Indonesia, yang apa silakan. Wa in amkana, dan jika mungkin, ta'alamuha oleh belajarnya, pakai bahasa Arab, wajib, maka wajib ala kullin atas setiap-tiap itu, ala kifayati, atas fardu kifayah. Ya, wajib, wajibnya wajib kifayah. Pakai bahasa Arab. Yang mana? Rukun, rukunnya. Kalau yang lainnya enggak, bahasa Indonesia enggak apa-apa.
Wallahu a'lam bishawab.